Sebagai seorang politisi, Adinda Arya ini sebenarnya sudah juga punya potensi yang baik, tinggal dikembangkan saja. Ya, banyak belajar, banyak berkomunikasi dengan para senior dan untuk jaringan yang kuat ya sampai ke tingkat bawah sehingga lengkap sebagai politisi. Itu kan selain punya kapabilitas sebagai seorang pemimpin politik, juga punya daya akseptabilitas, yang itu diuji sejauh mana kita punya konstituen, basis konstituen yang kuat. Sehingga kalau misalnya kita sudah punya basis yang kuat, kemudian kompetensi sebagai pemimpin politik, insya Allah menjadi politisi yang nanti akan bisa dipercaya oleh rakyat. Selamat buat Endarian. Terima kasih.